Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat semuanya? Kali ini saya akan membahas tentang bernyanyi, yaitu laki-laki yang bernyanyi. Bagaimana hukum agama mengenai seorang penyanyi laki-laki? Apakah menyanyi itu haram hukumnya bagi laki-laki atau boleh bagi wanita? Sebagaimana yang banyak kita saksikan, tidak ada larangan agama bagi seorang laki-laki untuk menyanyi, selama tidak ada sesuatu yang haram yang menyertai nyanyian tersebut, dan selama nyanyian itu tidak mendorong kepada rangsangan-rangsangan yang jelek atau salah. Telah terbukti dalam sejarah bahwa sebagian sahabat menyanyikan beberapa bait dalam sebagian peperangan, dan sahabat yang mengulanginya. Seorang laki-laki penunggang unta suka menyanyikan lagu dan mengulang-ulanginya agar untanya tidak merasa lelah dalam menempuh perjalanan yang panjang dan melelahkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai seorang laki-laki yang menjadi kusir untanya yang bernama Anjasah. Tatkala Anjasah memacu untanya sehingga unta itu bergerak dengan cepat dan membuat lelah para wanita yang menaikinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Ya Anjasah, perlahanlah dalam bergerak." Dalam pandangan mayoritas fuqaha, nyanyian yang dibawakan oleh seorang laki-laki lebih ringan dibandingkan nyanyian yang dibawakan oleh seorang wanita, karena sebagian fuqaha berpendapat bahwa suara wanita adalah aurat. Sementara pendapat yang masyhur di kalangan fuqaha mengatakan bahwa suara wanita itu aurat apabila menimbulkan fitnah. Di dalam sejarah kehidupan Umar bin Khattab radhiyallahu an disebutkan bahwa pada sebuah perjalanan dia pergi bersama seorang laki-laki yang suka bernyanyi. Dia mendengarkan nyanyian yang dibawakan oleh laki-laki itu. Ketika laki-laki itu hendak mengulangi bagian nyanyian yang tidak layak diulangi, Umar radhiyallahu anhu melarangnya. Ini menunjukkan apa yang telah kita kemukakan, yaitu bahwa yang dibolehkan oleh agama adalah nyanyian yang tidak mendorong kepada perbuatan dosa dan kemunkaran, dan juga tidak mengajak orang kepada sesuatu yang rendah. Warna nyanyian yang baik adalah nyanyian yang bersih dan luhur, yang mendorong orang kepada kemuliaan dan keutamaan. Oleh karena itu, seorang penyanyi hendaknya bertakwa kepada Allah dalam membawakan lagu-lagunya, dan nyanyian yang dibawakannya itu dimaksudkan untuk kebaikan dan islah. Demikian rekan semuanya pembahasan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.